you for this opportunity to interview you. I want to know about your opinion about the launching of Recall Office from Perdana. Yeah, I'm very honored to be invited to this event. And as I just explained, you know, Recall has the best technology, but just having the best technology is not enough for our production printing customers. Mm-hmm. We were looking for the best service provider in Indonesia market. Who understand customer requirements? Who can deliver the best service to our customers in Indonesia? Mm-hmm. So you can imagine, you know, how powerful it's going to be with the strategic partnership of Recall and Perdana. We can certainly deliver beyond customers' expectations. So okay. I'm very happy about today's event. Yeah. What is your goals for Recall with Perdana? Perdana and ourselves, production printing is a very difficult market. However, together with Perdana, we think we can be the leading player in the very important market of Indonesia. So our goal is to become the number one provider in Indonesia in the space of production print. How about the prospect? The condition is still not normally because of pandemic situation. Yes, that's right. Demand for the production print may have declined due to COVID, but we are starting to see that it's starting to pick up. In some countries, maybe not just Indonesia, but other countries, we are starting to see a huge demand. Not just, a demand for print, but also complex printing requirements from many of our customers. And that is where we are able to be very strong to work together with Perdana to deliver such a service to our customers. Okay, thank you for this interview, Mr. Yeah, thank you very much. Hope success for Recall in Indonesia. Yeah, thank you very much. Oke, Pak, terima kasih banyak nih atas kesempatan yang diberikan kepada Print Graphic untuk mewawancari Bapak. Kami ingin mengetahui nih secara lebih detailnya bagaimana prosesnya bisa dari Perdana Group ini menjadi dealer bagi Recall. Oke, mungkin seperti tadi kita bicarakan, sebenarnya sejarah kita sudah berjalan lama lah. Bahwa puluhan tahun yang lalu kita memang juga bekerja sama dengan Recall. Tetapi ya seperti pepatah yang mungkin banyak yang orang bicarakan, first love never die. Kadang-kadang ya itulah istilahnya kerjasama yang awal ini kita rasakan adalah kita bisa teruskan dengan lebih baik lagi di dekade ini. Jadi memang kita banyak berdiskusi dengan pihak Recall, tapi utamanya adalah semuanya yang kita kerjakan itu adalah demi customer kita. Karena saya rasa di era modern ini printer hanya satu urusan. Banyak adalah kita harus memberikan solusi, memberikan customer service yang terbaik kepada konsumen. Dan ini kita rasa kerjasama kedua belah pihak kita kali ini dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada konsumen. Makanya kita mulai di tahun 2022 ini. Nah, 2022 ini bisnis secara umum mulai bangkit kembali ya Pak? Betul. Karena mungkin 2 tahun belakangan kita kan dihadapkan oleh pandemi. Nah, harapan Bapak nih ke depannya untuk bisnis printing pada umumnya gimana? Oke, bisnis printing memang melalui satu tahapan yang berbeda di selama pandemi ini. Saya rasa tidak dipungkiri lah kalau bisnis semua segmen, hampir semua segmen turun. Tetapi yang kita pelajari adalah dengan bergeraknya bisnis ke arah digital, maka solution dan juga printing on demand itu berkembang. Memang masih belum seperti pre-pandemi, tetapi saya rasa ini kita mengarah kepada positif di mana bisnis digital printing ini, apalagi PP ini akan berkembang melampaui teknologi percetakan lainnya. Oke Pak, saya rasa wawancara singkat ini sudah cukup menjelaskan semua dari tujuan dari Perdana Group ya. Ya. Mudah-mudahan sukses dengan produk yang diluncurkan ini dan kantor yang diresmikan ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih.